Ujian yang membawa bala, ujian membawa manfaat faedah. Adanya ujian yang air dia sikit, adanya banyak, boleh berfaedah kepada nate, pokok kayu, manusia. Setengah-setengah ujian sikit tak padai dengan hajat yang diperlui oleh manusia, nate dan pokok kayu. Jadi umumnya, iaitunya Allah Ta'ala raya di sini katanya, kami waktu turun air ujian daripada langit, maknanya daripada awal tu, mengikut sukate yang tertentu. Setengah-setengah jadi boh besar. Setengah kui khote. Ujian bawa turun sikit. Alhamdulillah, sebab tu kita kena syukur banyak. Apabila ujian turun, tanda katanya rezeki Allah Ta'ala turun. وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون. Ayat 18 sampai 22 suratul mukminun. Cuba kita dengar makna dia semua dulu deh. Lepas tu kita pergi kepada huraya dia. Allah Taala firman di sini, bukan ayat 18 dah, ayat 17. Dan demi sesungguhnya kami telah menciptakan 7 jalan di atas kamu. Dan kami pula tidaklah lalai daripada menyediakan keperluan makhluk-makhluk kami. Ini kita hurai dah kemarin. Masuk ayat yang ke-18. Dan kami turunkan hujan dari langit dengan sukatan yang tertentu. Serta kami tempatkan dia tersimpan di bumi. Dan sesungguhnya kami sudah tentu berkuasa melenyapkannya. Artinya, yakni segialah manusia bersyukur akan nikmat air itu, kerana sesungguhnya yang menurunkannya berkuasa melenyapkannya. Ayat yang ke-19. Kemudian kami tumbuhkan untuk kamu dengan air itu kebun-kebun tamar, yakni kurma dan anggur. Kamu beroleh dalam kebun-kebun itu berbagai-bagai jenis lagi buah-buahan yang banyak, dan dari kebun-kebun itulah kamu beroleh rezeki penghidupan kamu. Ayat 20. Dan kami juga menumbuhkan untuk kamu pokok yang asal tumbuhnya di kawasan Gunung Tursina, iaitu apa? Yakni pokok zaitun. Bukan sahaja buahnya boleh dimakan, tetapi juga dari buahnya terdapat minyak ataupun minyak zaitun untuk dimakan dan banyak lagi gunanya. Yang mengeluarkan minyak dan lauk. Lauk ni bukan lauk. Lauk apa ni? Bukan lauk tale dah. Lauk ngapof, iaitu nya lauk kapkau bagi orang-orang yang makan. Ayat 21. Dan sesungguhnya pada binatang-binatang ternak itu kamu beroleh punca-punca yang menyedarkan, yakni apa? Tentang kemurahan dan kebijaksanaan Allah penciptanya. Kami beri kamu minum dari susu yang ada dalam perutnya, dan kamu beroleh banyak faedah lagi padanya. Dan daripadanya juga kamu beroleh rezeki penghidupan kamu.
Akhir sekali ayat yang ke-22. Dan di atas binatang-binatang ternak itu, serta di atas kapal-kapal, kamu diangkut. Bila kita dengar maknanya sepitah lalu, gambarlah katanya ini adalah kekuasaan Allah Ta'ala. Yang pertama sekali masa ayat yang ke-18 lalu, sebab ayat yang ke-17 kita hurai dah. Mari dulu. Ayat yang ke-18 ni Allah Ta'ala raya hauje. Turun dari awal yang duduk sebelah atas kita ni, waktu turun hujan, dalam tafsir raya laklai, hubungi dengan kekuasaan Allah Ta'ala waktu turun hujan, sama ada sikit, banyak, negeri tu, negeri ni, tepat tu, tepat ni, ujian yang membawa bala, ujian membawa manfaat pekdah. Adanya ujian yang air dia sikit, adanya banyak, boleh berpekdah kepada nate, pokok kayu, manusia. Setengah-setengah ujian, sikit tak padai dengan hajat yang diperlui oleh manusia, nate dan pokok kayu. Jadi umumnya, iaitunya Allah Ta'ala raya di sini katanya, kami waktu turun air hujan daripada langit, maknanya daripada awal tu, mengikut sukate yang tertentu. Setengah-setengah jadi boh besar. Setengah kui khote. Hujan bawa turun sikit. Alhamdulillah, sebab tu kita kena syukur banyak. Apabila hujan turun, tanda katanya rezeki Allah Ta'ala turun. Allah raya di dalam Suratul Najmi, wa fis samaa'i rizqukum, di langit adalah rezeki kamu. Sama ada di langit sungguh tinggi pada langit yang ketujuh lagi, ditanda dah rezeki tiap-tiap orang. Ataupun maksud sah lagi, wa fis samaa', iaitu nya awal yang bawa air waktu turun tu adalah rezeki bagi kamu. Sebab tu kita kena syukur banyak. Bila hujan turun ni, tanda katanya Allah Ta'ala rahmat kepada mana-mana penduduk bumi nak jadi subur dan sebagainya. Alhamdulillah. Lagi tak? Allah tetap ataupun tempatkan dia tersimpan di bumi. Umumnya ujian apabila turun, tanah tu dia isap air. Adanya di bawah tanah selapih mula-mula ni air belaka. Sebab tu kita pocok badan ke pocok apa, maka air akan keluar daripada bumi. Masya Allah. Hak ni kita kena syukur banyak-banyak. Naknya dia syukur tu, dah kita boleh guna belakang untuk mandi, basuh kain, keguna air manusia. Allah raya, waja'alna minal ma'i kulla syai'in hay. Kami jadikan tiap-tiap yang hidup adalah daripada air. Kena guna air, pucanya daripada air. Kita juga pucah daripada air juga, iaitunya termasuknya air mani. Nak jadi air mani tu baik. Air mani dah nam asuci tu. Bukan air hok kita duk mandi bau-bau. Dak. Air mani pun daripada air hok kita duk minum juga. Kita duk minum, makan, maka kerong semua dalam tubuh badan manusia ni ada hok jadi darah, ada jadi najis, adanya jadi air mani. Sebab itulah hak ni adalah penting semua ni. Yang Allah Ta'ala raya semua tiap-tiap kara daripada air belaka. Lepas kita pun kena guna air. Dalam tubuh kita ni, darah saja yang dikatakan air tu, wallahualam, saya tak pandai ilmu ke doktornya. Tapi nak ayat katanya, kerap kereng ataupun ken kereng. Darah kena ada dalam tubuh badan kita, yang berasal daripada makan ni dan air yang kita kita duk makan, kita duk minum dan sebagainya. Sebab tu, nak tarik panjang lagi. Kita nak jadi molek tubuh, darah kita ni. Kena makan, kena minum, hak berzak. Halal lagi baik. Jangan makan benda haram dan jangan makan makan ni yang tak sesuai untuk kita makan. Makan ni hak, kalau dia pesan hukum lah, iaitunya hak pesan kita curi. Ha, tu hak ni tak molek, tak boleh makan. Curi daripada sumber yang tak halal, tak boleh. Lagi, makan ni hok busuk-busuk, hok cema-cema, ataupun yang basi sebagainya, tak boleh makan. Kita kena makan hok halal lagi baik.
Allah raya kepada Rasul dan raya panggil orang-orang mukmin belaka, halak kulu minat tayyibat, kulu min rizqillah, memakailah yang baik, memakailah rezeki Allah Ta'ala atas muka bumi ni. Itu daripada hak kita duk makan, duk minum. Lepas tu apa atas lagi hak jadinya air mani. Jadi air mani ni kerong daripada hak kita duk minum, duk makan, maka dia jadi air mani, maka dia akan jadi ke apa? Jadi anuk ketika kita setubuh dengan isteri kita. Ninglah dalam Islam ni ya penting benar orang lelaki tu. Ingat malam dah orang lelaki nak nak orang-orang muda, orang tua semua. Air mani ni adalah penting. Setiap kali kita setubuh ni, saya kecek ni bukan nyapung dak dah. Kita pacar air masuk di dalam rahim orang tino bining kita tu adalah insya-Allah dia akan jadi anak. Kalau tak jadi anak pun maknanya dia mati dengan hatu. Tak tahu apa puluh ribu juta, apa ni, juta ataupun pensen-sen air mani yang benda hidup duk ada tu. Dalam air mani orang jatuh masuk di dalam orang tino ataupun orang jatuh duk ploy tam kalak tesak dia tu. Hak pasang duk buai rata tahu. Tu pun hidup juga tu. Hidup belakang tu. Dia akan menurung kepada anak-anak kita. Sebab tu orang-orang tua boleh tengok budak pasang nampak perangai-perangai, ah budak ni menurung weh. Ham menurung-menurung maknanya apa tu? Ham menurung pak dia. Menurung mak dia maknanya perangai supaya turun lagi. Sebab tu Nabi rakyat katanya fa innal irqa nazza'. Nabi rakyat katanya air mani yang turun masuk tu dia akan tie taut daripada pok dia, mok dia masuk jadi kepada anak, kepada cucu, cicit. Hak ni lah kita kena pilih molek orang yang nak jadi guru kita, dan kita sendiri pun kena jadi molek. Maknanya kena soleh, solehah. Ingat tak? Hak Nabi sebut ha-ha orang tino apabila nak dinikahkan orang perempuan. Nabi katanya tungkahul mar'atu li arba', dinikahkan orang perempuan tu atas pak pak kara kena pilih. Li jamaliha, jamal makna apa? Jamal, jamal maknanya comel. Tengok ni Nabi ayat mula-mula sekali orang tino comel. Wali hasabiha ataupun wali nasabiha, keturunan dia maknanya terakun dia pun kena tengok juga terakun dia yang berjuruh yang baik. Alhamdulillah. So lagi walimaliha, mal artinya harta benda dia. Lepas tu hak akhir sekali walidiniha, pilih tu kerana ugamu. Sebab ugamu yang ada pada orang tino tu agama yang molek, juruh dia baik, dia perangai dia gapo. Nabi rakyat sekali rakyat akhir sekali iaitunya fazfar bidhatid din taribat yadaka, mengebuklah orang tino yang mempunyai ugamu, nascaya senilah hidup kamu. Taribat yadaka ni artinya senilah hidup, bukan artinya senil tangimu, bukan senil hidup. Orang jatuh berjuruh, orang tino berjuruh. Alhamdulillah, mari duduk sekali, dia akan lahirnya anak-anak daripada cantuman, dia panggil cantum dua tu masuk, jadilah anak. Anak ni lah daripada air benih orang jatuh hak berjuruh hak baik, dia akan gitupai tepat untuk kandung anak-anak dia. Sebab tu kita kena ingat dah, kita orang jatuh semua ni termasuk orang perempuan semua, anak tu adalah anak orang jatuh. Sungguh katanya anak muk luk hong meh, tapi hasa apa ni asal dia iaitu nya anak hak orang jatuh tu. Ha tu tu Allah Taala royak di dalam suratul Baqarah, wa alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna. Panjanglah tak apalah, saya tak ada nak hurai tu. Nak ayat katanya anak tu adalah anak hak orang jatuh, perangai pun turun daripada dia belaka, walaupun ada setengah-setengah perangai turun kepada daripada mak. Ha, klik kepada tajuk ni semula. Nak ayat katanya air yang Allah Ta'ala buat
ataupun buat turun mari tu, segala-galanya adalah daripada air belaka. Nak tumbuh pokok kayu, nak go tu, nak go ni, daripada air belaka. Kita pun kena guna air, makan air, dan akan jadinya air benih dan sebagainya. Alhamdulillah. Apabila air tu duduk di atas muka bumi dah, Allah Ta'ala katanya, wa inna ala zahabim bihi laqadirun. Dan apa? Dan sesungguhnya kami sudah tentu berkuasa melenyapkannya. Maknanya nak wikirin, nak pergi situ, nak pergi sini, boleh berlaku. Hak sepatutnya air kena kang sini. Tapi tak, ya girato. Hak ni kekuasaan Allah Ta'ala berlaku. Sebab tu, nah, manusia ni kena fikir, nak buat macam mana nak guna air jadi sepaedah-paedah mungkin. Ha ni, kena pakat-pakat lah. Tak, setengah-setengah orang yang buat kerongkan gambling. Ha tu. Gambling sebab apa? Sebab air waktu turun hujan banyak tu mengalir gi rata, baik kita buat gambling. Maka air boleh kandung, boleh letak sini guna waktu kita berhajat kepada dia. Setengah-setengah guna air nak buat macam mana nak jadi boleh guna kepada orang ramai, buat contratan gi situ gi sini dan sebagainya. Siapa ke orang-orang mikir ambil daripada ayat Quran juga, jangan sama sekali kita merosak supaya konam. Sebab tu Nabi ada pesan dalam hadis, jangan duk berok, jangan kecing dalam air. Ha tu. Walaupun air tu mengalir sekalipun dalam sungai ke dalam laut ke. Nah, sungguh katanya ya mai pun dai-dai sikit ya air kecing kita berok kita dalam air laut yang sangat luas. Tapi utama sekali air hodok tening, air hodok berlari. Hod ni sama sekali jangan kita dok gi memusnahkan lengnam yang ada di situ. Nabi pesan ni bawah pokok kayu besar yang orang dok berteduh di bawah tu, kita gi dok kecing, dok gi berok. Hod ni dosa ni, dosa yang Nabi pesan katanya mung takutlah orang laknat. Ha tu. Sahabat tanya, takut apa nama Nabi orang laknat? Ya itunya orang hidup kecing, rata di bawah pokok kayu, tepat-tepat naik tisa, taranak. Ha, negeri-negeri apa yang tak maju, banyak ni. Kalau dia kita pergi ke negeri tu, negeri ni, negeri goliknya dia tak maju, orang kecing rata. Ha tu. Siapa kau kena tulis? Utama sekali dah, saya ngaji Mesir. Tengok, di pagar-pagar seming, orang Arab itu tulis mamnu' tabawun. Hampa sawak. Tulis lalu dah. Mamnu' tabawun. Bukan mamnu' baul dah. Mamnu' tabawul. Tabawul maknanya kecing pasawak situ. Lepas tu orang ada negeri tak maju, orang tak maju ni, dia duduk lagu tu, cuma duduk air, cuma tepat duduk jamai-jamai, masya Allah, cuma belakang ni. Sebab itulah kita orang Islam ni ambil daripada ayat-ayat pasal ni, kita mari khayai khuam. No ayat katanya, Islam ajar kita supaya maju bertamadun. Ha, tak sih, jadi kita ni tak tahu, rata-rata tahu siapa, kau gotu, kau ni, kau tu, cuma najih-najih. No, ha ni, tak boleh. Daripada air saat ni lah. Sumber air yang orang kena ambil air sungai guna, maka kadang-kadang air sungai tu ada apa? Ada sandpit, ada gotu, ada goni daripada rongan rata. Kita pun pergi guna air itu, maka bahaya naik kepada diri kita sendiri. Ini jalan. Setengah-setengah orang pergi duk guna air sungai tu, sampai ke kena nyakit diri dia. Nak masuk dalam tubuh dia, jadi nyakit kumeh-kumeh yang duk ada dan sebagainya. Ini panjang ni. Kalau dia ambil daripada ayat ni, royak sosa akan menjadi apa ni? Dia panggil satu tajuk yang besar. Sehingga ulama buat dah. Di kalau tak silap saya di Allahumma salli ala Muhammad. Satu negeri Arab, cuba sebut-sebut Emirat bukan. Saudi bukan, Yaman bukan, negeri dekat tepi tu. Allah tak ingat. Cederah sikit. Bahrain. Negeri Bahrain buat satu muktamar besar hubungnya dengan air. Tajuk dia air. Negeri Bahrain.
Nah, tajuk air. Lepas tu, ulama tengok hak air ni, banyak-banyak kalau air yang diguna bukan untuk ambil air semaya mandi wajib saja dak. Untuk tu, untuk ni, Masya Allah, orang dengar orang titam daripada orang seluruh dunia. Tengok, hubungnya dengan air yang ditulis oleh para ulama sama ada Barat ataupun Arab sendiri dan Asia dan sebagainya. Pakat-pakat pergi beripung. Ha, ni nak ayat katanya, pentingnya sumber air, dia panggil. Dalam hidup kita. Ni tak kecil lagi hak udara dan sebagainya. Banyak dah. Ni ayat daripada ayat Quran, seru ayat ni, boleh kita khayai, jadi luah cara untuk kita dapat faham daripada ayat Quran. InsyaAllah akan menjadi taufik dan hidayah kepada kita semua daripada ayat-ayat Al-Quranul Karim. Pak, kita sambung semula dah. InsyaAllah. Wallahu a'lam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.